Lo tuh sebenarnya cantik loh. Kalau lo gak banyak omong. Percaya sama gue. Cantik kamu akan bertambah. Bintang, dengerin aku Bintang. Aku begini karena... Fel, udah stop ya. Lo harus inget, gue gak bakal pernah nerima cinta lo. Harusnya Sela yang nerima cinta lo. Sih kayak apa pecah. Yang penting nanti aku bikin cake kayak di toko-toko cake gitu. Cie-cie, buat Tum tahu nih. Pasti buat Mas Alek ya Non ya. Temen Non Virji itu kan. Kali ini kamu harus berhasil Bintang. Harus. Iya ya, maaf Bu, maaf. Pak, maaf ya Pak ya. Ya halo. Oh iya ya, sebentar lagi saya sampai sana kok. Iya, makasih. Panjang. Aku pengen habisin momen dan waktu aku sama kamu, Al. Kayak mereka. Aku yang hilang ya. Selalu aja lengkapin hari-hari aku. Non Virji udah datang. Hai. Kayaknya aku gak telat deh. Enggak. Aku aja yang datangnya kecepatan. Nih, aku udah pesenin minum buat kamu. Aus gak? Ya ampun, pas banget. Aku aus banget. Dan buat aku. Woi, keren ya ampun. Sering-sering ya. Itu Alex. Sel.
Kayak kita kesana aja deh. Kenapa emang? Lebih asik aja di sana, soalnya udah sering makan dulu. Kalau gue mau yang kesana, kenapa? Hah? Tahu lo nggak? Emang ada apa sih di sana? Karena lebih enak di sana dibanding di sana kan kita udah sering makan. Tidak ngomong. Siapa? Cuma kamu. Oh, kamu dari tadi senyum-senyum ke aku. Ya ampun. Aku tuh suka deg-degan tau gak sih kalau disenyumin cewek cantik kamu tuh deg-degan banget. Apa sih kamu? Enak gak? Hah? Enak gak? Enak. Oh iya, kamu harus coba juga dong kuenya. Rapi ya orangnya. Ini bukanya, aduh aku jadi gak tega deh. Aku bukanya harus pelan-pelan. Harus rapi. Wow. Wow. Woi, keren. Ini David Beckham ya? Iya. Yeah. Kamu tahu aja aku mau fans sama dia. Bukan, itu kamu. Oh ya? Yeah? Ini aku. Pantesan mirip. Apa sih kamu? Narsis deh. Keren nih. Itu bikinan aku loh. Ini juga bikinan aku. Semuanya bikinan aku. Keren nih. Makasih ya, Nonci. Baik banget ya. Oh, kebiasaan nih kamu nih. Wah, aku nih kalau makan kue ya, aku paling suka makanin selai dulu. Ini udah dimakan ya? Muda. Kenapa sih kamu harus kayak gini? Mestinya kamu buat sesuatu yang positif. Nih, Tante harus lihat fotonya. Tante, kamu ini siapa sih? Dan kamu tahu dari mana alamat saya? Dari sosial media dan dari Google. Sebenarnya tahu maunya apa sih? Aku nggak mau apa-apa kok Tante. Aku cuma heran, kenapa desain-desainnya baju Tante itu sama persis sama desain aku yang aku gambar di buku aku yang hilang. Desain? Anak sekecil kamu ngedesain? Kamu pikir saya ngejiplak desain kamu? Oh, aku nggak nuduh Tante ngejiplak desain aku. Terus? Ya, aku cuma merasa memiliki buku-buku aku yang hilang. Nih. Ada kok buktinya. Tante lihat sendiri.
foto itu udah disobek-sobek sama Bu Shirley. Cuman aku cetak ulang. Tante lihat deh, itu baju yang pernah Tante Nirlala pakai kan? Di ulang tahun Cella, Tante juga pakai. Ya cuman cuttingannya agak-agak jelek gitu. Ini loh, bawa baju yang aku fitting di rumah kemarin. Masih agak kegedean. Tante, ini juga desain baju aku. Ini pasti desain aku. Iya, ini sama banget. Oh. Gini deh, kamu itu kan masih muda. Waktu kamu masih panjang, kesempatan kamu masih banyak. Jadi daripada kamu bikin sensasi, ngaku-ngaku desainnya Tante Shirley itu desain kamu, lebih baik kamu... Tante harus percaya sama aku, Tante. Itu desain aku. Aku punya bukti. Bukti? Udahlah, Beb. Gak usah diladenin. Yuk, kita pergi aja, Beb. Belakang lu bentar ya. Sekalian cuci tangan. Iya. Tenang. Udah. Gua salah apa? Gua bukan Marcel. Mendingan lu buru-buru cabut dari sini. Sebelum Marcel tahu lu ada di sini. Ntar lu malah dibentak-bentak sama dia. Lu bakal malu. Kamu kenapa baik sama aku? Gue cuma sayang aja. Cewek cantik kayak lo tuh harusnya disayang, bukannya dibentak-bentak. Ngobrol sama siapa tadi? Teman kamu? Kamu bukan siapa-siapa? Loh, terus? Aku ini lalu, ngapain? Aku mau jalan-jalan keluar dong. Kamu gak apa-apa kan? Enggak. Ini kuenya kan nanti dilalatin loh. Oh iya. Aneh, kenapa aku rasanya gak khawatir sama sekali ya, semobil dengan anak ini. Tante. Tante, ini gak mimpi kan? Aku bisa sedikit pingsan, Tante. Anak ini malah membuat aku jadi ingin tersenyum. Tante gak risih kan aku pegang gini? Mana si Rangga tuh? Gue sering. Kelamaan lo. Bu kering tenggorokan gue. Mendingan buat gue aja ya gak bos? Gue juga haus, iya buat gue aja mendingan kalau lagi haus. Eh, Brian mana? Aduh bos, lo kayak kagak tau aja, masih kaku aja bos. Kalau Brian kagak ada di tongkrongan kita bos, berarti dia lagi ke rumah sepik-sepikannya dia bos. Udah gampang nyiasatinya, ya gak? Siapa? Kalian tuh yang siapa? Gue pacarnya Brian. Gue pacarnya? Sayang, aku kan pacar kamu kan?
Gue pacarnya ya di sini. Lu juga pacarnya. Gue. Ih, stop. Jadi. Waduh, waduh, waduh. Cabut, cabut, ayo, cabut, cabut. Jalan, 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 jalan. Iya, melope, lope. Melope, lope, melope, ah. Ih. Ih, bagus. Sering banget sih. Kabel ya. Oh iya. Angga, Dain mana? Lollipop nanya. Dain mana? Gak tahu. Banana, nggak boleh punya pacar sebelum gue punya pacar. Banana, Lollipop, dengerin, nggak boleh punya pacar. Maaf, udah, misalnya kita shopping aja. Ya, ayo, Banana. Ayo, bener. Mana Brian? Aduh, untung ya stok cewek gue banyak banget. Hilang 3, muncul 100. Mana sih? Cepet banget larinya. Lihat aja kalau ketemu nanti gue cekik-cekik tuh, Brian. Kalau aku sih, aku injek-injek tuh anak. Kalau aku sih, aku cium. Hah? Tapi, cium. Pake ini. Waduh. Andai aja deh ngelamatin gue nih. Pasti itu kiriman Tuhan banget buat gue. Lagi nyari cowok yang agak cabi gitu, terus montok-montok gitu kan? Awas lu ya Bel, kalau lu ngasih tau gue di sini, awas aja lu. Bener-bener. Iya kan? Bener-bener. Dari mana? Kayaknya tadi. Ke situ tuh. Dia kayaknya lagi beli minuman buat kalian bertiga deh kayaknya. Iya. Coba deh kalian kejar sana. Beneran? Enggak, gue harus sampai kalian deh. Beneran? Ayo coba. Tuh. Gak usah bilang makasih sama gue udah tahu. Lo kan biasa kayak gitu. Makasih. Kamu senyum bahagia kayak gitu. Soalnya kamu yang bikin aku senyum. Masa sih, ampun. Apa sih kok masih punya lagi? Ketemu dia lagi. Gue capek tau. Iya. Apa sih? Sini. Bantuin. Iya, sini makanya. Dia lagi temen. Yaudah. Kalian silahkan aja deh berantem. Gue mau balik dulu. Lu, jangan dulu. Dengerin gue dulu cerita. Gue mau cerita. Udah. Biar gue yang cabut. Ya udah bagus. Tau gak sih? Setiap kita lagi main satu roda, selalu ketemu sama dia. Mungkin dia itu jodoh lo kali. Ih, enggak. Gengsi. Gak boleh gengsi. Mau toh. Sama tadi. Halo. Sampai. Leh. Kamu langsung pulang aja.
aku nanti masak sendiri. Loh. Terus aku gak ketemu papa kamu gitu? Besok-besok aja kan masih bisa. Gak asah dong kalau aku gak ketemu sama papa kamu yang galak gitu. Udah, kan besok-besok masih bisa ketemu lagi. Bisa kan besok main kita? Pasti dong, kan aku mau dilukis lagi sama kamu, tapi dari berbagai macam ini. Kayak gimana? Misalnya, ini dong. Cie-cie. Gitu-gitu banyak. Kenapa cie-cie? Kamu pantas jadi boy band. Boy band? Kok aneh deh. Enggak, aku gak suka boy band, aku suka anak band. Kita besok masih ketemu lagi. Kau apa nih? Ya udah sih kalau dulu. See you tomorrow, Neng Firdi. See you. See you. Habis dari mana lo? Hah? Siapa tuh tadi yang pakai mobil hitam? Temen aku. Temen lo? Emang lo punya teman? Ada yang mau gitu berteman sama lo? Kak, aku tahu kok Kak Marsha itu malu anggap aku sebagai adik kakak. Tapi gak usah ngomong yang aneh-aneh yang bikin aku sakit hati dong. Oh, hebat lo ya, huh? Udah bisa jawab gue, hebat. Siapa teman lo tadi? Apa salah kalau adik kamu ini punya teman? Apa salah kalau adik kamu ini bahagia? Salah? Nggak ada salahnya, Pak. Nggak ada salahnya untuk anak kesayangan Papi. Selalu benar. Gimana? Senang? Ayo. Nah, saya juga udah pernah kesini, Tante. Waktu itu, Bu Shirley malah robek-robek foto itu. Saya juga belum 100% percaya sih sama kamu. Bisa aja kan kamu akal-akalin dengan Photoshop atau gimana. Atata. Loh, tumben Beb, kamu gak telepon dulu. Mana hujan-hujan kayak begini lagi. Saja langsung datang. Pasti kamu gak sabaran kan mau ngeliat baju-baju yang terbaru kamu. Tapi belum jadi, Beb. Kok lama? Apa mungkin kamu bingung gimana bikin polanya? Karena sebetulnya itu bukan desain-desain kamu. Foto-fotonya dia. Kamu pernah sobek-sobek fotonya dia kan? Iya, aku pernah sobek-sobek, Beb. Tapi ini fitnah. Itu cuma tipuan. Karena dia ngaku-ngaku kalau itu desainnya dia. Biasa. Fans fanatik gak jelas. Ah, enak aja gak jelas. Aku tuh jelas tahu, nama aku tuh Bintang. Sabar ya. Tadinya aku mikirnya juga gitu.
tapi kayaknya dia punya bukti yang kuat. Gini aja, saya punya usul. Kamu coba tes dia. Suruh dia sebutin semua desain yang ada di buku kamu. Ya gak bisa gitu dong, Beb. Oke, kalau gitu kalian berdua buat sketsa ulang dari desain yang udah ada. Setiap orang kan pasti punya garis sketsa yang beda-beda, punya ciri khas. Dari situ pasti bisa ketahuan sebetulnya itu desainnya siapa. Ya, setuju. Kenapa hati aku gelisah sekali ya? Bintang, Bintang. Kalau suatu saat nanti kamu juga akan meninggalkan panti ini, ibu berharap kamu akan menemukan kebahagiaan yang kamu cari selama ini, nak. Coba halaman berikutnya, desain yang selanjutnya. Desain yang terakhir, oke, ya boleh saya lihat? Desain di halaman terakhir. Sebanyak ini aku desain yang mana aku ingat lah, Beb. Tapi tunggu, kalau nggak salah desain dressnya agak sedikit panjang, terus di bagian pinggang itu diberikan sedikit payet dan bagian kerah juga payet berwarna silver. See?
dia menyebutkan terlebih dahulu. Padahal tadi aku menyebutin itu. Dasar kamu aku bohong. Pinter banget ya kamu. Hebat kamu. Nah, kejebakan sekarang. Sebenarnya jawabannya bukan itu. Jawabannya itu sebenarnya adalah jaket yang dipadupadankan dengan kaos berenda dan juga rok mini. Benar nggak tante? Kamu benar. Saya malu, Bim. Saya malu sama anak ABG ini. Kamu yang selama ini saya anggap sebagai yang paling hebat. Kamu harus kalah dengan kebohongan sebesar ini. Kamu percaya gitu aja, Beb. Kamu lebih percaya sama anak ini dibandingkan sahabat kamu yang sudah 20 tahun. Saya gak gampang percaya sama dia. Tapi kamu bayangin. Buku ini, yang tahu desain-desain di dalamnya kan cuma kamu sama saya. Kalau sampai orang luar, yang bahkan bukan dari lingkungan kita sama sekali, bisa tahu semua desainnya dari halaman pertama sampai terakhir, itu kan aneh, Beb. Gimana saya nggak percaya sama dia? Iya, itu benar. Aku kehilangan buku itu waktu acara award. Dan buku itu terjatuh waktu aku udah mau ngasih ke Tante Nirmala. Ya ampun, Cher. Pas banget waktunya. Malam itu kan waktu kita pulang dari acara award. Kamu kasih lihat desain-desain kamu yang baru waktu kita di mobil. Gimana, Beb? Kamu suka? Astaga, Beb. Ini bagus-bagus banget. Siapa yang gak tahu? Ya jelas gambar aku dong, Beb. Ya, aku sih iseng-iseng aja. Dan aku juga bikin khusus buat kamu loh. Wow. Kok bisa sama gitu timingnya? Kecewa sekali. Benar-benar saya kecewa banget. Nirmala. Tisu, Bu. Tante, kita bisa menangis. Tapi kita terlalu kuat untuk menangis. Kamu juga tahu kalimat itu. Aku suka banget sama kalimat itu. Saya juga suka. Saya nangis karena saya kecewa. Sahabat yang udah saya anggap seperti saudara sendiri tega bohongin saya. Desain kamu bagus-bagus. Kamu sangat berbakat. Serius? Aku mimpi apa ya semalam?
bakat lagi. Ah, ya Allah, terima kasih. Aku mimpi atau enggak? Marcelnya udah tidur. Marcelnya udah tidur. Lagi sih. Lu mau ngapain lagi sih? Hah? Mau cari papa? Papa tuh udah gak pernah nginjekin kakinya kesini semenjak kaki lu lumpuh, ngerti lu? Ini lu kuat nih? Bukan, bukan. Suruh keluar, 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 keluar. Keluar. Berani juga dia masuk sini. Apaan sih lo, hah? Lo mau ngapain sih? Lo mau pamer ke gue? Kalau papa udah cium kening lo gitu. Kalau papa udah bilang sayang ke lo gitu. Gue gak butuh. Enggak. Gue cuman mau minta sesuatu sama kakak. Aku mau kakak makan malam bareng aku besok sama papa. Aku udah bukan bagian dari keluarga ini. Ayolah kak, apa aku harus mohon sama kak Marcel? Kak, please. Aku pengen kita tuh ngumpul kayak keluarga lagi. Ayo ya kak. Kan gue udah bilang gue bukan bagian dari keluarga ini lagi. Mendingan lu keluar. Kak Marcel, kalian harus berbicara berdua saja sebagai adik dan kakak. Tanpa ada papa. Papalah yang membuat kalian selamanya berjauhan. Ini tuh kursi roda. Buat lo kemana-mana. Bukan lo ngesek-ngesek begitu. Neng-neng, keluar deh, keluar, keluar. Tapi keluarga itu sudah hancur semenjak mama pergi. Keluarga itu hanya lo sama papa. Jorok, nggak sopan, ya, mingkem.
Jangan tinggalin mama ya, Alex. Semua orang udah gak percaya sama mama. Kamu janji ya sama mama. Jangan tinggalin mama. Janji sama mama. Kamu gak boleh tinggalin mama sendiri. Guys, hari ini udah baca pengumuman baru di mating-mating sekolah belum? Perasaan Mbak Ayu gak gini-gini amat deh. Lu ngomong apaan sih? Cacing sawah? Kurang ajar. Namanya anak sama ibu itu pasti berbeda. Nah, mulai saat ini Markona in the house membuat peraturan yang baru. Dengarkan. No ngutang, yes bayar. No bawel, yes makan. Perut kenyang, hati senang. Kalau sampai cuti ini jomblo, ya itu deritamu, terutama kamu. Gro, hubungannya apa? Ya terserah gue dong. Namanya juga Markona in the house. Jadi terserah mau gue ngomong apa kek, mau ini kek, mau itu kek. Yang penting, kalian paham kan? Paham gak? Paham semuanya! Ini kamu, enggak usah kegatelan toh. Kamu di sini baru berapa hari sudah bikin masalah terus. Pasti lo mau nyari kesempatan kan buat meluk-meluk gue ya kan? Wow, woger. Kamu tahu enggak abis ini aku harus cuci pakai pasir 7 kali. Emangnya gue ora jijik ngono karo lo? Jijik. Harus mandi pasir 7 kali ini. Dia lewat sini. Yakin? Udah pokoknya lo paham yang lain, tapi selain dia, oke? Dia jangan tahan. Tapi Miss, ini kan jalan umum. Susah banget sih tinggal turutin perintah gue. Cucu. Sabar ya Miss ya. Jadi gue bisa ngotak-ngatik deh. Bintang kemana ya? Kok belum datang juga sih? Iya ya? Kok Bintang gak ada? Ini kan jadwalnya siaran dia kan? Apa jangan-jangan?
Bintang kebanjiran di rumahnya, terus Bintang menggelam. Oh my God, ya ampun. Terus gimana ya? Abel, ya lucu dong kalau misalnya Bintang itu tenggelam. Ya cukup pantinya aja yang kebanjiran. Iya sama aja. Gimana dong, terus yang gantiin siaran siapa? Masa kita sih? Bener-bener, gue lagi ganti skripnya dulu deh, bentar ya. Tapi ini lagunya udah gue siapin. Nih, apa tuh? SKJ 92. SKJ itu bukan yang nama minuman yang jahe-jahe itu kan? Itu STMJ, Bel. Oh iya. Kalau STMJ itu bukannya apa namanya? Temannya Sim itu kan? STMK. Ih, udah cukup, cukup. Siapa nih yang mau siaran? Papa gue. Gue aja ya. Terus lagunya mau apa? Lagu Nirmala aja ya. Kayaknya gue udah mau cinta gitu deh. Oh my eye, my heart. Masya Allah, Bel. Masa lagunya Nirmala sih? Itu kan, atau lo tau sendiri deh. Mendingan STMJ deh. STMJ? SKJ tuh kan, Luffy lemut sekarang. Ya ampun, Luffy. Gara-gara lo sih. Nyalahin lagi. Yaudah nih lo aja deh. Beneran nih, gue yang siaran. Ntar salah lo. Enggak, yaudah, sini gue yang siaran. Iya. Halo guys. Nih, sekarang kan lagi jam istirahat. Dan sekarang Luffy yang akan siaran sama Abel. Dan sekarang kan lagi istirahat ya semuanya. Pasti pengen denger dong lagu yang sangat asik. Yaitu nih gue udah siapin lagu Nir SKJ 92. Kalian pasti suka banget sama lagu ini kan? Pokoknya bikin asik banget. Yeay. Enjoy your day. Mau mana? Kabur mana? Kemana? Enggak kemana-mana. Kalau lu maju, nanti gua cium. Ayo. Mau kemana? Kemana-mana, di sini aja. Ayo. Hey. Lu harus mempertanggungjawabkan itu. Aduh, bisa telepon. Jadi lepasin, jangan tertarik dong. Lepasin. Kan lu yang jatuhin Bu Yopa, lu harus bertanggung jawabin. Gak mau, lepasin. Ya, ayo. Ikut. Kantin Markona, Kantin Markona. Beneran kan yang biasa tadi? Gak salah kan ini? Oh my eye, my heart. Alhamdulillah banget kok kayak gitu. Yuk, nih buat kamu nih. Nih, Kantin Markona. Berarti, tapi gue gak lembut dong. Nih, buat kamu. Jangan lupa makannya enak loh, halal-halal. Bisa delivery, yuk. Yaudah, kalau bikin keributan lagi langsung lapor Mr. Kilon biar diusir dia dari sini. Pas, Boyo. Markona in the house kantin. Sekarang menyediakan pelayanan delivery ke kelas-kelas. Hah? Setiap jasa pelayanan dikenakan pajak 5%. Boleh nih, tapi lo yang bayar pajaknya ya. Please. Ogah. Kenapa selalu ada rindu yang datang? Kenapa di depan mata selalu ada dia yang tersenyum? Dan kenapa hati ini selalu takut? Takut kalau aku kehilangan kamu. Loh, kakak kan suruh kamu jawab soal-soal ini ya. Kok kamu malah gambar gitu sih? Oh iya kak. Emang itu siapa sih? Tadi saya mana kak? Itu kan pacarnya non Pirji, Bu Guru. Pacar?
Ih, Botun. Bukan kok. Ini bukan pacar aku. Tuh kan, lihat aja bilang bukan, tapi mukanya merah gitu. Ih, Botun seneng banget, Nan. Cie-cie. Bu. Kamu udah. Nanti aku bilangin ke papa lo kalau Botun tuh gangguin aku konsentrasi belajar. Cie-cie. Ketahuan kan? Ya udah Non, gua tunggu belakang dulu ya. Sip. Pacar. Tapi kata kamu kita. Terima kasih banget sama kamu. Untuk menjadi sahabat terbaik buat aku. Mateng mana ya? Tumben gak kelihatan seharian.